Di atas sana ya ada pelemparan batu. Ya. Di atas gedung DPRD Kota Medan. Ya, ada oknum ya, kita tidak tahu dia siapa. Ya, itu dia nampak ya. Ya, tuh kepalanya tuh. Ah, tuh. Jelas, jelas sekali. Dari Adiah, kita tidak tahu itu aparat atau siapa tidak tahu. Aparat atau aparat? Ya, ya tuh jelas. Jelas. Sedih sekali, aduh. Di gedung wakil rakyat kami dilempari. Hidup mahasiswa! Takbir! Diem pun ikut kena. Kalau diem ikut dilempar ya. Ini wartawan mencoba untuk
damai. Arahkan modusan tepat di depan kantor DPRD. Karena GSB ingin menyampaikan kebijakan sikap atas keputusan DPRD dan pemerintah yang telah mengesahkan Omnibus Law. Pada arah liberalisme. Liberalisme. Kapitalisme.
Gelombang kedua lagi masuk.
Masih banyak yang ada di belakang dan belum mempersiapkan dirinya untuk bergerak menuju kantor Gubernur Sumatera Utara. Instruksi hanya ada mobil-mobil komando. Buat bantuan, pastikan masa kerusuhnya bergerak menuju kantor Gubernur Sumatera Utara, kawan-kawan. Buat bantuan, pastikan kaum buruh bergerak menuju kantor Gubernur Sumatera Utara. Itu kenapa bisa menyebabkan dunia? Apakah selama ini saya berusaha bersama? Pastikan bantuan bergerak ke belakang untuk menggerakkan masa seluruh masyarakat ini. Maju berlangsung Pak Zubir ya, sampai ada aba-aba dari kami untuk menghentikan mobil ini karena masa kita terjepit di belakang sana. Maju, maju Pak Zubir. Thank you.
Jangan sampai ada pokoknya.
Ini dari mana? Lempari batu. Lempari batu. Anak kecil-kecil lempar di kantor DPR tuh, lempari batu. Tembak polisi lah. Tembak peringatan aja. Rame itu kan. Lagi lempar-lemparan masih itu. Masih lempar-lemparan tuh. Iya. Buru cabut itu tadi. Kantor gubernur deh. Kenapa gak dari sini? Iya. Gak bisa lewat. Sangat rame. Tutup. Cocoknya ini DPR di Sumatera Utara kalau demo nih, karena DPR bisa nyampe ke DPR. Semua. Iya, anak-anak pang itu gede ngobrol juga. Iya, mundur tuh, nggak mau terus tuh, nggak mau mundur tuh. Iya, dia jalan-jalan pinggir sana itu dibuka. Dari masuk dari kampus mana? Gak ada apa persatuan BEM Semedan ini apa? Buat mobil komando atau apa gak ada? Ini bergerak-gerak sendiri aja? Bergerak sendiri-sendiri aja ya? Nge-BEM lah ber... apa? Ya, koordinir terus. Kalau gini rusuh nih, satu grup rusuh, sana rusuh gitu dia. Iya, gak terkoordinir. Iya. Iya betul tuh. Cuma tuh semua pakai alma mater kan? Gerak. Iya, bisa tuh kan. Thank you.
100 ribu per orang. Dari sebab aku doang. Oh, yang lainnya dari mana? Hah? Yang lainnya dari mana? Dari teman. Teman dari mana?
sama kuliah atau gimana? Kuliah atau gimana? Biar saya nggak emosi. Terus terang ini aja nih Pak, terus terang. Oh, terus terang aja, terus terang aja. Yang dua lagi teman juga, tapi cuma teman-temannya lagi. Kamu dibayar berapa? 100 ribu. Siapa yang nyuruh kamu? Ada. Siapa? Siapa? Bilang. Muhram Pauji. Muhram orang mana? Nggak tahu tuh orang mana. Siapa itu? Siapa itu Muhram Pauji? Siapa? Teman. Siapa? Pakai kemeja merah kan? Bukan bang, di sebelah juga. Tujuannya kamu disuruh dan dibayar itu apa? Saya disuruh doang, bang. Nggak tahu apa. Ya, maksud dan tujuannya mau apa? Dari partai atau apa? Dari partai apa? Maksud dan tujuan datang ke orasi sini. Kamu dibayar untuk apa? Untuk menggagalkan? Apa gimana? Fotoin doang. Eh? Motoin banner doang. Terus? Terus? Motoin banner mau diserahkan ke sana? Iya. Terus hasilnya terus, nanti berapa? Tujuannya atau apa? Tujuan yang dari sananya. Tujuannya apa? Masa kamu seorang mahasiswa? Namanya mahasiswa nih. Berarti ada nomor HP ya? Ada nomor HP-nya ya? Mana? Coba. Disuruh, tidak tahu tujuannya. Masa kalau disuruh maling mau kamu? Mahasiswa kan sudah dewasa. Kan tujuannya itu maling. Sekarang di sini disuruh nggak tahu tujuannya. Kalau dia kan fakultas hukum nggak? Kamu orang Unisba nggak tahu. Aneh, kalau kan. Hukum enggak, Mas. Hah? Kalau hukum enggak. Dia jurusannya apa? Bilangin itu kakak saya tuh. Oh, iya. Tahu enggak Budini tuh? Kurang tahu saya. Tanyain semua Unisba. Minta nomor telepon yang nyuruh kamu. Cepat. Awas. Itu matanya perih juga, itu matanya juga diapain? Siram. Lagi air putih nih. Pipin ke PMI ini, PMI Papua Merdeka. Aduh, bentar turun aja dulu. Ntar dulu, sudah mana dia nih?